Hai guys, ketemu lagi kita di Ornament Lab Channel. Nama aku Taufik dan dah lama aku tak review kan. So korang hari tu korang tengok review yang Pokemon Pokeball tu. So hari ini kalau kata korang tengok aku buka, aku bawa keluar box ni, bermaksud tak lain tak bukan ia adalah daripada Sheldonet, kedai Funko Pop terbesar di Malaysia. Dan macam biasa aku terbeli, hashtag terbeli tak apa. Dan aku tengok satu Funko ni, dia macam comel sangat lah kalau tak beli. So aku kena beli. Nampak tak? Saja kan. So aku beli dalam beberapa hari kot, post dalam 3 hari macam tu. So tak melengahkan lagi masa, so kita buka kotak ni. Korang nampak tak apa? Korang nampak ke tak apa tu? Sekejap aku nak buka dulu plastik ni. Korang tengok packaging dia, dia bubble wrap lagi, dia pergi kau kotak plastik lagi, which is sangat berbaloi lah beli dekat Sheldonet. So korang boleh beli dekat Shopee, online shop dia dekat Shopee untuk Pokemon untuk Funko Pop yang terbaru. So hari ini kita ada Leafeon, which is Funko Pop. Dia under games, karakter Pokemon Leafeon. Dan ini adalah Funko Pop Pokemon pertama aku, which is aku tak pernah beli Pokemon Funko Pop yang Pokemon. Dan di sini korang boleh tengok nombor siri dia 866, which is sebelum ni Funko dah keluarkan banyak siri Pokemon, banyak karakter Pokemon yang dikeluarkan dalam untuk bentuk Funko ni, which is tak silap aku ialah starter Pokemon. And then ada yang menarik sikit macam Lapras, untuk latest lah. So aku tengok, hari tu pun aku dah tengok ada Flareon, ada Jolteon, ada apa yang air tu? lupa. Okay. Dan aku tengok lah Leafeon ni, which is aku macam, comel gila kan? Tak kecomel tu, nampak tu. Dan untuk peminat Funko Pop, kalau korang minat bentuk Funko Pop ni, kira macam kena collect lah. So ini adalah keluaran yang siri yang terbaru, bukan siri terbaru maksudnya, yelah Pokemon karakter yang terbaru diorang keluarkan, which is ada Lapras, ada Piplup yang sangat comel walaupun dia perangai tak senonoh, tak semenggah. Dan kita ada Leafeon. So aku nak buka, nak tengok dari dekat macam mana rupa dia. Dari segi kotak, pasal tak kotak tak ada kemik. Yes, tak ada kemik. So kotak ni penting kalau tak nak macam nak display kan, takkan nak kemik-kemik kan. So nice. Jom kita buka. So orang kata apa yang best sebenarnya kumpul Funko ni? Satunya, kalau kata korang suka kekemasan kan, macam korang nak display dekat rak, senang sebenarnya sebab korang boleh display dengan Allahu Akbar. Korang boleh display dekat rak dengan kotak-kotak sekali sebab dia sangat cantik bila masuk dalam rak. Dan korang boleh lihat dekat sini, ya Allah comelnya. Tengok tu detail dia dengan Leafeon ni, sebab aku tertarik dengan Leafeon ni. Macam Pokemon lain aku macam tak tergerak hati lagi nak beli. Dan korang boleh tengok dia bagi base yang Lucina dekat sini. Cantik kan? Comel gila. Dengan posing dia, detailing dekat sini, kita tengok dekat sikit. So cat dia pun menarik. Maksudnya cat tak adalah error-error cat dia tu. Which is trigger. Ni pengarah terima trigger lah ni. 3 tone color.
Menarik shoot. Dan tapak kaki pun tengok. Ha, tapak kaki tak dapat lah buat detail. Sebab dia dah lekat dekat ni. Base. Cantiknya. Cantiknya tak comelnya. Terus dia kata macam, untuk Funko ni aku suka beli sekiranya detail sangat kemas dan menarik. Maksudnya design tak terlampau simple. Okay, design tak terlampau simple, lagi banyak detail, lagi aku suka untuk beli Funko Pop. Which is aku rasa berbaloi belilah. Ada setengah orang yang sebab dia suka karakter tu, setengah orang macam aku, karakter, dan aku tengok kalau karakter tu berbaloi untuk dibeli, korang boleh beli. Jom kita tengok. Aku buat 360 lah kot. 360 kan. Tapi turntable mana? Sekejap cari. Action pose sangat ni lah. Dia akan static macam tu je. Tapi untuk masa akan datang, kalau kata keluar Umbreon, yang which is aku paling suka lah dari segi, bukan dari segi, dalam banyak-banyak list Pokemon Evolution, bagi aku paling suka Umbreon. If Umbreon keluar, aku confirm beli. Dan aku masih lagi menunggulah cerita dia. Dan apa pendapat korang, korang boleh komen kat bawah. Best ke tak sebenarnya Funko Pop ni, which is bagi aku, aku suka sebenarnya. Sangat best untuk display, untuk korang letak dekat mana-mana, siap letak sebagai komputer. And tu je. Sekali lagi, terima kasih mana yang dah subscribe, dan jangan lupa like dan komen. Yang belum subscribe, tolong subscribe sampai aku dapat 1K at least tahun ni. Terima kasih lagi guys. Bye.